sekarang saya ada di air terjun Blangsinga, atau mungkin dari kawasan sana disebut dengan air terjun Tegenungan. Ramai sekali tamu yang hadir, khususnya dari mancanegara, karena memang view-nya sangat indah. Kemudian Anda juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di sini. Selain juga alamnya yang masih alami, memang di sini ada beberapa tempat nongkrong, boleh dikatakan begitu. Ada juga permainan swing, dan memang sangat recommended bagi Anda untuk yang memang ingin berwisata dan menikmati wisata alam. Selaku ketua pengelola, niki dikelola oleh desa, oleh Banyar Blangsinga. Air terjun Blangsinga berdirinya sudah sekitar 4,5 tahun. Dan kunjungan tamu rata-rata istilahnya 100 sampai 120 gitu. Ya, dibilang kita dua pengelola, istilahnya dari Desa Tegenungan dan dari Desa Blangsinga. Kita dari Blangsinga menyediakan 3 tempat. Ada di atas air terjun, di pertengahan, dan di bawah air terjun. Akses kita cuma 3 menit dari parkiran sampai ke bawah. Yang selaku pengelola air terjun sangat antusias untuk memajukan desa wisata Blangsinga.